Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Nama aku Zul Hazib. Siapa dah subscribe channel aku? Thanks a lot. Siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe sekarang. And korang boleh follow IG aku kat bawah ni untuk korang tahu konten-konten aku yang seterusnya. So guys, hari ni tahun 2022. Aku buka je Facebook, page-page motor R15, jual beli motor semua. Aku tengok banyak betul orang jual balik R15. Jual. Kenapa eh? Kenapa orang jual R15 eh? Aku pun tak sure lah. And aku pun gaji. And aku senaraikan beberapa sebab yang logik, yang munasabah, yang orang boleh, yang menyebabkan orang boleh jual R15 tu semula lah. So hari ni aku nak cerita sikit apa sebab-sebab yang memungkinkan orang boleh jual R15 ni semula lah. Tapi even sampai aku pun pernah terfikir untuk jual balik R15 aku. Tapi aku rasa takut. Sebab R15 ni actually adalah motor yang aku minat and aku sayang. And aku suka sebab R15... nanti kenapa tu kau boleh tengok video aku sebelum ni lah, kenapa aku suka R15 lah. So video hari ni pasal kenapa orang jual semula R15 cash loan. So first kali yang paling banyak orang cakap kenapa dia jual balik R15 ni adalah sebab riding position dia lah. So riding position dia, macam yang korang tahu, even pengguna-pengguna R15 tahu, dia adalah sport bike riding position lah. Sport bike ni kau tak akan duduk menegak lah, macam naked punya motor yang macam tu. Kau akan membongkok. Dah nama R15 pun sport bike. So kau sebelum kau beli R15 ni, kau kena tahulah riding position dia membongkok kan. And kau kena redo dan kau kena terima dia punya riding position tu. And memang secara jujurnya, memang pada awalnya aku pun sakit badan juga pakai R15 ni sebab dia terlalu membongkok and pergelangan tangan aku jadi sakit. Pergelangan tangan, tapak tangan aku jadi sakit bila berat badan tu diletakkan kat tangan sahaja. Tapi bagi aku benda tu bukanlah isu pun sebenarnya. Itu adalah ikut orang sebenarnya. Ada orang tahan, ada orang tak tahan. Macam aku, alhamdulillah lah, dulu tak tahan. Tapi sekarang aku makin okey, tak ada. Bukan makin okey, memang aku dah biasa. So tak ada apa-apa pun. Yang kedua adalah yang ni sebab dia agak kelakar sikit, tapi bolehlah dijadikan sebab kenapa orang jual R15 tu adalah sebab bila dia cakap R15 ni tak laju. Okay, first kali orang yang cakap tak laju tu, aku tak tahu lah, mungkin dia harapkan R15 ni laju dia macam S1000 ataupun CBR650. Padahal R15 ni CC dia 150. Tak tahulah. Bagi aku, kalau kau compare dengan ni standard yang cerita, kalau kau compare dengan motor macam Y-Suku ke Y-16 ke, dia punya laju fight-fight je. Aku rasa even lagi laju aku rasa. Tak tahulah kalau orang lain rasa tak laju. Bagi aku dah okey dah. Setakat top 150 okey dah tu. Untuk CC pun 155. Takkan kau nak harapkan CC 155 standard dapat 18, mana datang logiknya. Kalau kau nak bawa laju, beli CC besar. Tu je. So antara yang sebab dia, sebab orang cakap tak laju lah. Tak tahulah orang punya definition laju tu macam mana. Yang ketiga adalah, yang ni pun antara sebab lah aku rasa benda tu boleh jadi. Sebab bila keluar banyak pesaing baru R15. So macam tahun lepas 2021 keluar Honda CBR150R berwajah baru. Keluar motor CBR150R, mestilah peminat-peminat Honda, yang mungkin dulu seorang peminat Yamaha, dia minat sport bike. Yamaha keluar dulu R15, lepas tu Honda pula keluar sport bike sendiri, bukan sendiri, yang berwajah baru, CBR150. So dia orang jual balik R15, dia orang beli CBR150. Sebab kalau aku cakap CBR dengan Yamaha R15 ni, bagi aku cantik dia on par, macam sama lah lebih kurang. Tapi bila aku tengok dekat-dekat, CBR150 cantik juga. Itu adalah menyebabkan jadi kekacauan di situ. Orang nak ambil CBR ke orang nak ambil R15, macam itulah. Tapi itu antara penyebab dia. Even GPX
Demon, Demon, motor Demon tu, GPX GR200 tu, itu pun dah ramai orang beli. Aku tengok banyak juga atas jalan sekarang ni. Itu antara penyebab orang beli dia, tak beli R15. Yang keempat, yang ni paling kelakar. Bila dia cakap, tak ada tempat lah letak barang lah bila beli barang tu. Aku tepuk dahi je. Tepuk dahi bila aku dengar. Yelah, kau beli motor sport bike, even kau pakai double R, kau pakailah motor apa yang tak ada ni, memanglah tak bakul, kau nak letak barang kat mana? Itu bukannya motor pergi pasar. Dia motor sport bike, memanglah tak bakul. So, bila dah tak ada bakul tu, kau belilah. Macam aku sendiri, aku beli bag. So, bila aku nak beli barang, aku bawa bag tu, aku letak dalam bag tu. Dia cakap sebab tak ada barang. So, space dia dah jadi limited lah. Macam dia nak pergi pasar sekejap pun tak kena bawa bag. Itu ikut orang lah. Tapi aku rasa tu antara alasan orang yang ada yang orang bagilah. Walaupun kelakar sikit lah. Yang terakhir adalah isu tank slap. R15 ni popular lah. Dia punya isu tank slap dia. Laju sangat agaknya. Tak tahulah kalau pembikinan dia tak sesuai dengan kelajuan dia. 1000cc kan? Tak adalah. Ramai yang banyak. Ramai orang yang kena tank slap ni lah. Mungkin dia dah pernah kena 2-3 kali motor dia, dia fikir motor ni siap kena je, tak bagus lah. So better aku jual, aku beli motor yang lebih selamat. Mungkin dia cakap macam tu. Tapi untuk aku, alhamdulillah aku tak pernah kena lagi lah. Even aku sebelum ni pun, walaupun aku bawa laju, aku bawa 1.4, aku try top speed dia 1.47, 1.45 kalau aku tengok video aku sebelum ni pun, aku tak kena, alhamdulillah lah, tak kena lagi time slap. Aku rasa benda tu tak ada isu selagi kau tak langgar bangku-bangku jalan. Lagi tak ada benda atas jalan tu yang kau langgar, okey je. So guys, itu je video hari ni. Video kenapa orang jual balik R15. Itu antara sebab dia. And kalau kau ada sebab-sebab yang lain, kau boleh komen kat bawah. And mungkin boleh dipetikaikan juga. So, thanks a lot siapa yang tengok sampai habis. Kita jumpa video akan datang. Bye.